Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali memastikan Presiden Joko Widodo telah mensahkan instruksi Presiden, Impres, dan keputusan Presiden Kepres Piala Dunia U20 tahun depan. Zainuddin melanjutkan, Impres nomor 8 tahun 2020 ini mengenai dukungan penyelenggara FIFA Under 20 World Cup 2021. Dalam impres tertanggal 15 September 2020 itu, Jokowi memerintahkan Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, para gubernur dan wali kota tempat laga Piala Dunia U20 berlangsung agar mengambil langkah-langkah strategis untuk mendukung penyelenggara turnamen tersebut. 15 menteri lainnya juga disebutkan dalam impres. Ke-15 menteri itu adalah Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perdagangan, Menteri PUPR, kemudian Menteri Perhubungan, Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri BUMN, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta tentunya Menteri Pemuda dan Olahraga. Presiden juga memberi perintah kepada Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan juga Kepala BPKP. Kepres yang ditetapkan pada tanggal 15 September 2020 adalah Kepres nomor 19 tahun 2020 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan FIFA Under 20 World Cup 2021. Panitia Nasional Penyelenggara Piala Dunia U20 tahun depan itu disebut dengan Indonesian FIFA Under 20 World Cup Organizing Committee atau INAVOC yang berkedudukan di Jakarta dan terdiri dari Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana. Ketua Panitia Pengarah dijabat oleh Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Menteri Pemuda dan Olahraga menjadi Ketua Panitia Pelaksana INAVOC. Lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertugas sebagai Ketua Pelaksana Bidang Sarana dan Prasarana. Sementara Ketua Umum PSSI menjadi Ketua Pelaksana Bidang Prestasi Tim Nasional Sepak Bola Indonesia. Rencananya, Piala Dunia U20 diadakan dari tanggal 20 Mei sampai 12 Juni 2021 di Indonesia. Turnamen ini digelar di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Stadion Sijalak Harupat Bandung, Stadion Manahan Solo, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, dan Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Sesuai perintah dari FIFA, setiap stadion harus dilengkapi dengan 5 lapangan penunjang untuk tempat berlatih tim peserta dan wasit. Demikian adalah informasi yang dapat kami rangkum, semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe. See you!